Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sekali lagi saya lagi bikin video pagi-pagi. Pas tengah 6 masih petang. Kita akan saya dong, bukan kita akan mencoba test drive Bruncul lagi ya. Ini cuman ke arah barat saja, tidak terlalu tidak jauh-jauh. Mungkin ke arah Brebes lewat Jalan Raya Jatibarang. Oh iya, dan tak lupa juga saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rezekinya kepada kita agar kita senantiasa sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wah, adem bro. Kayak pas kain aja jawaban wingi-wingi, adem banget pas wingi sih. Lewat sini aja wis. Kita nanti biar tidak lewat lampu merah. Ini kalau saya sudah tahu kondisi si Bruncul sih, pagi ini langsung naik aja ya. Itu niatnya saya pengen ke daerah yang ada apa namanya, randu kembar apa randu jejer, itulah di daerah Pemalang. Oh, banyak orang yang beli sarapannya. Aku belum sarapan ya, lain imen lain ngelio. Mau sarapan malingnya kembar ya om, mau suarane ritinge motor alfa kayak lo kembar ritinge monine. Si peteng dong enak kita ya, pengen lurusan res ya, tapi mau di situ es. Nanti lagi next time saya bikin video lagi yang cari sunrise di daerah mana ya, yang belum kelakon itu ke Danau Beko ini. Ini kita ke arah Brebes dulu daerah, karena untuk cuma test drive ya, mau ke Pai barangkali masuknya mahal, terus cewekan pan lingak lingu kok enggak tahu ya, kayak jahilang. Nanti saya bikin lanjut lagi videonya kalau sudah melewati Jatibarang ya. Makin jut kita susah ya, sudah sampai saya loh, saya aja kue-kuenan sampai Jatibarang dan sekitarnya. Kita maning lanjut lagi langsung ke arah barat mencari kitab suci, barangkali di sana ketemu Sun Gokong dan teman-teman Biksu Tong ya, Biksu Tong cepat kayak cintanya ceritanya dia di akhir. Ramai ya ternyata di daerah sini. Masih jam 6 kurang mungkin ini. Soalnya koran wejeb. Muatan keren men cahyane syung. Ngapain yang ngulun ya? Dongengetan ta iya ya keren ya. Aku salah arah ini. Wong wayahe sanres malah ngetan kan sompong. Enggak apa-apa wes, orang ini cuman test drive. Tadi juga pengen ke arah utara ke sana, tapi udah sering bikin video ke arah utara. Kenapa saya ke arah barat ini ya, karena masih belum pernah kayaknya ya di daerah sini, belum pernah tak record enggak naik-naik dulu karena ini baru test drive. Si Bruncul baru jadi, enggak diapa-apain sih. Ya barangkali kan ya ada sedikit-sedikit, semoga tidak ada apa-apa, lancar normal. Ini alhamdulillah sih masih enak-enak aja dipakai. Ish, ya wenewis anak tukang parkir. Ngeri bapak kayak
Nang ini jambi ya para turu ya. Kayaknya kagak turu itu. Cemengin dia, aku kelalen. Terus wes. Langitnya keren guys, spion. Wow, banyak anak rantauan ternyata di sini. Kalau nantinya ndak waktunya pas para pulang tak bikin video juga, siapa tahu dapat sunrise juga. Sudah mulai padang. Ini kayaknya nanti tembusnya itu yang lah, ya Allah, ayah manis berak anak-anak kayak tinggal rok cuma itu cekluwok cekluwok cepulnya tak kira tak kira halus berikutnya cek lokasi gitu ya daerah larangan dan sekitarnya ini kalau ke barat terus ya. Terus sebelumnya itu namanya daerah apa saya lupa. Lupa ping terus. Terus mulai padang. Padang jinggrang. Ini keren. Mana sebelumnya. Panti panti mbok dalane kaya kowe muga-muga sih lah kadalane kowe mane yo sikat om wih sempripit anginnya tambah sempripit di daerah sini gimana ini lah lanjut terus sampai ke daerah yang kayaknya melewati jembatan-jembatan gede apa kok sih ya. Nah kalian bisa mulai padang orang langitnya peteng maning kok. Kalau jalannya cor-coran seperti ini terus tak enak ya halus asik gue pada jogging sih okti aku pengen jogging di tempat tapi sawah lebih gana guys ini terus sawah pasti kebanyakan bawang ya karena rebah itu daerah penghasil bawang ya. Oh iya songgom daerah namanya itu songgom ibu-ibu kan ngendi gue ya dong ngedeli sekali ini speedometernya masih belum benar ini cuma masa maksimal 20 sampai 30 km kalau kenceng harusnya kan sampai 80 lebih apaannya sih ya ini belum dibenerin sih cuma langsung dipasang wait jeglup jeglup Kebun Agung anak namanya daerah Kebun Agung ya ngelih jebule ngelih jebule urus harapan di Sumatera motoran apa yang kau cari musafir musafir aduh suara mulai
cor-coran lagi. Jalannya udah aspal biasa. Kaca helmnya kotor. Karena tadi kaca helmnya kotor tadi kena hewan-hewan pada berseliweran. Sambar mata kayaknya itu. Bisa pada nempel gue. Buat penglihatan agak kurang. Mau agak kencang lagi. Jalannya kurang tahu tuh. Keren ya. Apa ya isinya bawang. Video ini mengandung bawang. Ya bener loh. Judulnya kayak gue ya. Aduh. Tuh. Jalannya kagak enak ini. Kejluk-kejluk. Aspalnya didamboli tok. Aduh. Bolong. Oh iya, ini kayaknya nanti teras ini nih yang nanti melewati jembatan gede-gede kayak kaligung. Kayak sirkuit Sentul ya, Sepang. Eish ya, Sembro. Ini yang saya maksud tadi. Aduh. Kejuk-kejuk sekali. Aduh. Nanti berhenti di mana ini ya? Kedri ini. Sembre asik kan gua nomblok betul pengen cornering lah, mau nomblok gua cornering oh. Nyiok sekali itu, nyiok pas belokan. Kalau ketemu daerah persawahan lagi nanti. Saya balik lagi wis. Ketanggungan, oh iya. Kalau ke barat terus sih ketanggungan Cirebon. Kalau ke arah utara itu nanti bisa tembus ke Singkil. Daerah Adiwarna itu. Padang wis, mayan alhamdulillah. Di orang peteng tuh dari ting kanan orang belok bel ya om di lampu tembak boy siropo ini bapak jogging. Asik jogging loh. Kenapa ya? Kayak aku pun gue pertanyaan kayak bisa nih ya, bisa nih. Ayo di badek yang bisa jauh bener-bener tangai hadiah song. Hadiah doa dan harapan. Bisane nek misale ana Indomart engko selisih pirang meter mesti ana Alfamart. Bisane Lin. Yo mau opo mau apa yang ini ya. Lalen aku teran di pegandulan apa pegandulan. Kok lalen amat deh saya. Wis lumayan mewah. Iya apa ya? Iya kayaknya kayak gitu. Obama udah banyak yang berubah teras ini. Wih, anginnya sempripit. Ini anak rumah di atas pohon.